Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan para penonton yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmatnya pula, kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dengan diadakannya peringatan Hari Lahir Pesantren Hidayatullah yang ke-72 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, semoga kita lebih dapat mencintai sekolah dan tanah air. Dengan itu, kita dapat memperkuat daya juang terhadap bangsa dan negara. Kita harus dapat mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk membangun persatuan dan kesatuan. Para penonton yang berbahagia, jika kita kenal perjuangan para pahlawan muda di tahun 1928, maka terlintas jelas di benak kita semua. Perjuangan mereka bagaikan api yang tak kunjung padam. Begitu hebatnya menyatu pada jiwa dan menyatu pada wadah-wadah. Namun demikian, tak kalah pentingnya kita pada masa sekarang. Perjuangan belumlah usai. Semangat perjuangan mereka harus dipelihara dan dipertahankan dengan mewujudkan jiwa-jiwa yang tangguh. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati. Kemasyarakatan dalam keadilan sosial belum kita capai. Untuk itu, masih banyak yang harus kita benahi. Kemerdekaan sebagai warisan para pahlawan hendaknya kita isi dengan jiwa pembangunan tanpa mengenal kepentingan pribadi. Kita sebagai generasi penerus hendaknya mempertahankan kebersamaan ini demi keutuhan bangsa dan negara kita yang tercinta. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, insyaallah harapan bangsa Indonesia akan tercapai menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.